Beraksi semula selepas perlawanan 26 Februari lalu ditunda akibat hujan lebat, Kelantan menerima sokongan lebih 20,000 penyokong. Kehadiran pemain kebangsaan Badri Razi, Syakir Syari dan Khairul Fahmi Cikmat jelas menyuntik semangat The Red Warriors. Tiga gol kurang daripada 25 minit terhasil bermula dengan jaringan Faiz Subri seawal minit keempat. Kemudian disusuli gol Badri atau Pia 3 minit kemudian sebelum awang import Obina Wanuri melebarkan kelebihan pada minit ke-22. PKNS bagaimanapun tidak berputus asa merapatkan jurang pada minit ke-25 hasil jaringan Nizar Ayub. Minit ke-31 Kelantan kembali menjarakkan kedudukan melalui gol sendiri Helmi Ramli. Babak kedua PKNS kembali bangkit dan akhirnya berjaya memperoleh gol kedua pada minit ke-51. Namun kedudukan 4-2 kekal memihak Kelantan berakhir sepenuh masa sekaligus menempah slot 8 pasukan terakhir.